acara Milad Pesantren Riyadul Huda yang ke-25 ini adalah sebuah persembahan untuk beliau. Maka pada siang hari ini, saya, pribadi saya, selaku yang diberikan amanah di Riyadul Huda ini, memberikan sebuah persembahan untuk beliau, istighosah kubro. ...25 tahun yang lalu. Orang tua kami, Haji Zainal Mustafa dan Haji Is Latifah, setelah mendapatkan dukungan dari keluarga besar almarhum Haji Uhria, juga almarhum keluarga besar almarhum Haji Entom Mariudin, dan ridho daripada keluarga besar almarhum Haji Mulia bin Haji Soleh, maka beliau berkeinginan untuk merubah kembali gedung tersebut menjadi tempat lembaga pendidikan. Setelah dukungan dari masyarakat juga, beliau berkeyakinan bertekad menjadikan gedung yang tadinya tempat keperkumpulan orang-orang Belanda dijadikan sebagai pondok pesantren Riyadul Huda. Surat keputusan tentang penetapan siswa berprestasi MTS Riyadul Huda. Kepala MTS Riyadul Huda menimbang dan selanjutnya, mengingat dan selanjutnya, menetapkan nama-nama siswa tercantum namanya dalam keputusan ini adalah penerima penghargaan prestasi pada semester ganjil. Kedua, siswa yang berpredikat juara umum dalam keputusan ini berhak menerima beasiswa, yaitu bebas biaya pendidikan syahriah sekolah selama satu semester genap untuk tahun pelajaran 2021-2022. Lantunan solawat Nabi yang nanti akan dilantunkan oleh guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Salimul Afif. Amin. Angkat tangannya doa salawat. Salawatika wa salamika wa barakatika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna ya Allah minal ahya'il marzukin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wal awliya wal ulama wasyuhada was-salihin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atas nama pemerintah Kabupaten Bandung Barat, saya PLT Bupati Bandung Barat mengucapkan selamat datang sugeng rawuh kepada guru kita, abah kita di Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat atas milad yang ke-25 Riyadul Huda. Semoga mampu melahirkan generasi-generasi penerus yang mampu menjawab tantangan umat
bangsa. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yang sama-sama kita muliakan Khadimul Ma'had Muassis Riyadhul Huda Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa atallahu umrah warzaqahu sihhatan wa afiyah. Semoga beliau dipanjangkan umur Bapak-bapak Ibu ya. Semoga beliau disehatkan, diafiatkan, yaitu keluarga besar dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Semoga semua zuriah-zuriah beliau, termasuk Kiai Haji Acep sebagai salah seorang zuriah beliau atau menantu beliau, sebagai pengampu, sebagai pembimbing di pondok pesantren ini, kita doakan juga mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li sulthanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Karim, tahun ini tahun baru, semoga kita dirahmati dengan rahmat yang luas, rezeki yang luas, ilmu yang luas, magfirah-Mu yang luas, ya marhamin ya arhamar rahimin.